Nasdem Tasikmalaya. Ya, pertama saya perkenalkan diri mengenai ya diri saya dan juga apa yang saya lakukan di Jawa dan motivasi saya untuk nyalon di sini sebagai wagub. Kemudian setelah itu saya juga mengamalkan visinya apa yang penting di Jawa Barat, yaitu adalah lapangan pekerjaan, kedua juga pendidikan terkait dengan bekerja, dan yang ketiga kita harus mendukung UMKM. Nah, setelah itu kita adakan diskusi karena banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya. Ya, setelah itu kita diskusi ya cukup lama, lebih dari 2 jam, mungkin sampai 2,5 jam gitu di sini ya. Jadi ya saya kira saya sangat senang mendiskusikan banyak hal dengan siapapun, tapi juga bukan saja senang diskusi dan mendapatkan banyak masukan ya, karena tentu banyak sekali hal kita masih harus belajar dan informasi itu ada di warga kita. Mereka punya pengalaman, mereka punya pendapat, mereka punya apa aspirasi yang juga harus kita mengerti. Walaupun begitu, ya tadi yang pertama saya menekankan konsep yang kita sebutkan sebagai keseimbangan di antara iman dan takwa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi bayangan saya ke depan, kita sama-sama ketahui bahwasanya di Tasikmalaya banyak sekali pesantren. Jadi kabupatennya lebih dari 2.000 di kabupaten ya. Nah, pesantren ini kita kenal sebagai institusi pendidikan. Dia sesungguhnya juga pelaku ekonomi. Banyak pesantren juga punya aktivitas yang terkait dengan ekonominya. Nah, untuk dua-duanya perlu teknologi, perlu ilmu pengetahuan. Jadi jangan kita mengabaikan penggunaan dan penerapan dan bahkan penguasaan dari teknologi tersebut. Akan membantu baik pendidikannya, entah sebagai bagian dari kurikulum atau juga alat belajar. Kemudian juga ekonominya pasti terbantukan juga dengan teknologi. Nah, ini yang saya berikan sebagai syarat, dan itu juga nanti insya Allah menjadi bagian daripada program pemberdayaan pesantren. Bahwasannya pesantren seperti juga masyarakat pada umumnya, ya kita mau tidak mau harus belajar banyak mengenai teknologi, karena itu yang bisa memajukan kita bersama. Kurang lebih begitu. Bapak ada lembaga survei yang rilis hari ini nih Pak. Ya, ya. Bahkan pasangan Bapak di nomor 2, komentarnya kayak apa? Ya, ini masih sangat ini, ya saya kira
kalau kita bandingkan analisa saat ini dengan yang terlebih dahulu, saya terus terang belum membacanya, tapi saya sudah banyak dengar dari teman-teman bahwasannya kita di nomor 2 kan memang yang paling atas itu ada Billy Mulyani dan kawan dengan Pak Erwan ya. Kemudian kita nomor 2, setelah itu yang kedua pasangan lainnya. Saya kira ini masih di awal sekali dari proses pilkada atau pilgub, karena memang kita masih harus melalui satu proses kampanye yang sekarang baru mulai ya. Jadi secara resmi juga belum dimulai. Perubahan itu pasti akan terjadi dan kita akan lihat nanti bagaimana dengan perkembangan elektabilitas itu, dan juga nanti pada hari-harinya kalau kita sudah nyoblos seberapa banyak yang akan nyoblos untuk pasangan A atau B atau C atau D ya. Nah, selain dari itu saya kira yang kita bisa simpulkan dari itu peluang untuk kita menang ada pasti. Ya. Tetap ada dong. Artinya 2 bulan ke depan akan dimaksimalkan ya Pak? Harus begitu, ya. Betul. Nah, jangan ketinggalan. Iya, betul. Pak, ada program unggulan atau khusus yang Bapak dengan Mas Ibu kedepankan? Tadi saya sudah sebutkan program yang kita fokuskan itu diantaranya terkait dengan lapangan pekerjaan yang paling urgent ya di sini di Jabar. Apa namanya, kalau buat saya pribadi, pertama, salah satu hal yang pertama yang saya melakukan itu mencari solusi untuk membantu industri tekstil kita. Karena puluhan ribuan orang itu terancam lapangan pekerjaannya. Itu bukan main-main gitu ya. Dan itu memang sebagian itu terancam karena kita mungkin terlalu permisif terhadap import daripada baju yang terdapat dari luar. Nah, banyak yang ilegal. Dan juga banyak yang menurut pendapat pelaku bisnis di bidang tekstil, kewajaran dari harganya udah tidak bisa kita terima tanpa harus protes di satu apa institusi global namanya WTO. Itu kalau kita bicara mengenai harga yang tidak wajar, itu kan disebut sebagai dumping. Nah itu sepertinya udah terjadi. Jadi itu tidak, jangan industri kita dan juga pekerjanya dan semua pelaku bisnis di sektor ekonomi pendidik ini, yaitu adalah industri tekstil, itu menjadi korban daripada perilaku importir-importir atau juga perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar Indonesia. Yaitu kalau kita lihat memang ini kan banyak barang dari Tiongkok dan lain negara, seperti juga Amerika Serikat, mereka sudah menggunakan tarif ya. Jadi dengan kata lain, kalau dia import barang, pasti harus kenakan tarif bisa 100% lebih gitu ya. Nah itu mereka berani untuk, karena dia mau proteksi industrinya. Nah apakah kita mau seperti atau tidak? Nah, alam-alam bisa, saya kira harus kita diskusikan paling tidak ya di level pemerintah pusat. Itu bukan memenang gubernur, itu memenang pemerintah pusat. Tapi itu penting, karena kita sendiri jadi korban gitu ya. Dan korbannya kan warga kita, itu bukan main-main gitu ya. Dan itu di Jabar ya, Jabar banyak ya. Itu ada korban utamanya di Jabar. Karena industri di Indonesia kalau kita bicara tekstil, terutama ada di Jabar. Ada juga di lain provinsi, ada, tapi banyak sekali di Jabar. Ya, saya kira itu urgent sekali ya. Oke. Ya, turun, terima kasih. Masuk hitungan ketiga ya. Ya, 1, 2, 3. Baik, Pak. Tunjuk beliau. 1, 2, 3. Nah, Mas. 2, 3. Oke. Yuk.